Kami yang turun. Pelan-pelan, Mat. Pelan-pelan turun. Pelan-pelan. Boleh? Hah? Oh, sana tadi turun ya. Sini, Iring. Sini. Mana tahu udah terlalu kenyang, nggak bisa lagi jalan. Kau mau mana kamu? Sudah silap. Kamu terlampau enak tadi makan. Terlampau enak jadi udah lupa, tak boleh lagi turun kan? Oke pemirsa, kita udah selesai makan. Mama saya tadi sampai nggak bisa lagi jalan ya, karena saking kenyangnya. Terlalu bukan enak lah, katanya. Iya kan, Mak? Sangat tinggi lah. Iya, saking kenyangnya banyak kali minyak. Mama saya gini makan pemirsa. Berapa porsi dibagi dia akan habiskan, dia rasa rugi. Rugi ya kan, Mak? Jadi ya udah dimakannya aja sampai kenyang perutnya, ya kan, Nako? Sampai nggak bisa jalan. Oke, pemirsa, sekarang kita mau pergi ke klinik dulu ya, nge? Apa itu bunyi? Lampu bunyi lah, hidup lah. Sekarang kita mau pergi ke klinik dulu ya. Saya dada saya ini sudah dahak keluar, ada batu ya. Berdahak kan di sini, dada sakit batu. Kita mau beli racun ini pemirsa. Ulat. Baja mana baja yang harus saya beli selalu? Tak ada ya. Sini. Bukan ini ke? Selalu saya guna ini kot. Oh, udah mahal lah pemirsa, tengok udah naik harga. Rp6.60 sudah. Sudah. Mahal loh. Rp26.000 sudah. Ini ke darling, baja. Bukan itu, tanya lah. Baja untuk sayur. Baja sayur. Iya. Ayo, ini kan? Ya. Sudah naik harga lah. Ya. Oke pemirsa, kita udah beli baja. Baja dengan racun untuk serangga yang selalu menyerang kita punya daun kari pemirsa. Sudah saya cakap, ini sudah akhir daripada perang dunia kedua. Tapi mereka selalu menyerang juga tanpa memberi kita persiapan untuk melawan kan? Kebangetan. Jom kita pergi dulu ke pasar pagi pemirsa. Lalu jalan sini ya, jom kita turun, kita mau masuk market. Ini kita cepat ya. Enggak. Oh iya. Jom. Ini beli ya? Beli juga selalu tapi tak ini. Awak utamu buat? Itu hari pun buang. Ini dia beli bengkoang dah. Pemirsa, bengkoang. Ini apa? Ini namanya buah. Tak tahu apa bahasa Melayu ini, tapi ini kalau kami cakap ini sukat. Itu ubi lah. Ubi. Entah. Jagung manis, hingga mangkat semua. Ini udah banget sih, dapat patah-patah sampean. Saya ya. Hah? Macam ini berapa ya? Rp2 ya. Ini enggak? Tak tahu kenapa singgam sini tu lah. Keret ada? Cepat kan? Ini keret. Tak ada rumah? Rumah ada keret? Ada. Ha? Ada ke tak? Ada. Macam. Salad dah? Salad. Ini kan saya suka bakar. Oh my goodness, panjang banget ini. Takut tengok bang. Sama-sama? Oh my goodness. Tak sama? Wow. Oh tak sama Nani. Apa tak sama? Dia lain kedai dia. Oh. Tapa sini ambil. Ya, yes. Timun ada? Sawi. Bukan ini. Macam ini berapa sih? Rp2 dah. Sawi berapa? Pengen sekali membeli bayam selain anak saya suka yang kecil. Ambil dua potong lah. Bayam. Ini so. Ini saya mau ambil daun ketumbar juga. Nanti saya mau masak sup tapi ini daun semua saya ada lagi. Daun ketumbar saya belilah. Nih. Oh ini berapa satu ikat? So, macam ni berapa? Murah ya, tak mahal.
Murah. Oh, salah. Sama saya yang 3 ikat saja lagi. Tak apa. Besok. Nak beli timun lah. Ada lagi timun saya satu, tapi esok hari Ahad saya memasak untuk mamak saya laksa. Jadi satu anak dah. Anak pun kuat makan. Ya. Fui. Turuh. Tomato. Itu asok yang suruh kira lah. Kubis ini besar banget sih. Ini satu so. Tahu kita ada so? Tahu kita sini. Oh, kayak sering gitu so? Oke, boleh. Mas. Cukup ini. Ada ambil Wendy, tak ada kan? Hah? Wendy. Cukup ini. Cukup lah. So kita tak payah jauh-jauh masuk. Sini aja kita udah beli semua. Cepat kita pulang kan? Kebetulan tadi baby udah tidur. Jadi mamak saya dalam kereta aja katanya aku malas kalau udah duduk, malas jalan-jalan lagi katanya. Ini semua muda, saya rasa tak payah kita pilih. Semua muda. Ini so. Nampak pete aja, mata sudah melilau, tapi perut tak tahan. Tomat. Inilah, tom yum inilah saya cakap boleh masuk. Ini, ha. Iya. Saya belum masak. Kita yang ini, kita kok. Jangan taruh banyak cabai. Taruh sikit aja dulu, kalau tak pernah tahan. Iyalah. Lawa. Cabai hijau semua ada? Ada. Alia ada? Ada. Alia tak banyak lagi lah. Ada Alia ke? Ini Alia muda. Merestah. Cukup lah. Makan. Cukup lah. Iya, tahu. Mau berapa? Dua? Sayang, saya mau yang besar itulah. Oh, ini. 10, 5 ini. 10. Boleh, 10 lah. Ini satu ya? Beli saja, mana ada goreng. Mana? Saya selalu buat ais cincau ya. Ya, ais manis. Pakai gula merah lah tau. Merah pun boleh, hijau pun boleh. Pemirsa, kita melihat kepiting ya. Kepiting alias ketam kita cekap. Ada ke? Oh, ada lagi di sana. Jalan-jalan dia. Jalan-jalan, ha. Ini pemirsa, kepiting. Oh, boleh tahan lah. Besar juga. Yang ini 35. Ini? Ini 32 lagi 30. Ini saja ada? Ini saja. Lain. Ini kurang. Ambil 1 kilo. Mama suka sekali ini pemirsa, jadi kita belilah. Dia gila macam makan. Siapa? Mak kan? Ha. 1 kilo lebih pun tak apalah. Ha, yang besar-besar ambil. Ini besar. Besar-besar. Ini cantik. Ini cantik ini sayang. Kurang sikit. Oh. Apa itu? Lembut. Tak apa boleh. Boleh. Ini dia besar. Ha. Nanti mak tengok puas hati dia. Wow. Ha, itu pun tengok besar-besar. Ini saja. Okey. Okay. Cukup. Cukup. Kilo lebih ya, 38. Mau buka ya? Pemirsa, ini sudah selesai. Kita beli ketam ini Rp38 itu sekitar 130 ribu tengok. Ya. Berat juga tengok. Nanti kita masak pula. Okey. Agaknya sudah selesai kita membeli apa-apa aja. Sekarang kita nak balik ya sebab kita tinggalkan mak dalam kereta. Sikit bu, ini markisa masih mentah. Kenapa sudah dulu? Nangkul lah. Oh my goodness. Berapa ini? RM5 dah? Ya. Besar. Ya, cium bau itu. Ya, masuk wah spesial. Besar-besarnya. Ayo, kita beli apa. Saya sangat suka makan nangka ni. Aduh. Ini orang beli oren lah. Oren. Nak putar? Apa berapa ini entah. Singgum sudah jadi favorit dia pula nenas Thailand. Awak ambil dua kah? Iya. Dua? Haa. Pakai potong minyak tadi. Dragon food pun singgam ambil, Pak Miraza. Itu mango darling tanah. Ini apple. Apple pun macam kurang cantik. Tak cantik lagi. Ini. Ini besar-besar sekali sih. Dua cukup kah ini?
Hah? Buah ni, dua cukup. Cukup lah. Ni apple. Besarnya. Ini satu. Inilah. Hah? Oh, ini satu biji seringgit 30. Ini 4 biji. Ini 4. 10. Oh, ini 3 biji 11 ringgit. Oh. Saya ingat 1 kilo lah. Beli 4 deh. Yang satu lah. Berapa udah awak ambil? 2. Oh my goodness, pemirsa, buka dia punya baju lah. Okay. Nak beli. Ini untuk kam itu sikat apa? Pemirsa. Ini itu, sepasang ini. 26 ini, ribu. Ini. Itu sekitar 60-80 ribuan. Tapi saya mau beli yang ini. Ini size berapa ya? 38. Tapi ini macam kecil lah. 39 tak ada? Ada. Nak mana satu? Yang ni okey lah saya rasa. Tapi macam kecil. Nah, boleh lah. Kecil lah. Mau kecil lah. 39 bos. Cantik kan? Tapi macam. Apa? Cukup. Cukup besar dia pun besar. Cukup kan? Apa? Besar panjang ah. Kaki ini ini. Nah, okey. Buka. Nah, nah satu saja. Okay. Cuba, cuba. Satu. Ha. Mari, mari, mari. Mari buka. Apa temuan ke? Wow. Hmm. Masuk kami. Bos, ini macam 26 ada. 26, 27. Ha, coba. Ha, ini. Okey ke? Okey ke tu? Okey pemirsa, ya ini tadi saya jumpa dengan kawan saya yang saya cakap yang kedai itu pemirsa. Jadi dia kata mak dia dulu pun lututnya sakit, enggak boleh jalan katanya. Jadi dia dia beli obat ini, tadi dia tulis. Dia suruh beli di farmasi. Ha, you beli farmasi sini murah dia cakap. Jadi kita coba beli jom berapa harganya. Itu nama obatnya Life Well. Ada gambar lutut juga dia cakap. Sebab mak saya, mak punya lutut juga sakit kan? Ada buka ke? Itu buka. Oke, sekarang saya nak masuk. Tanya dulu ya. Jom pemirsa kita beli ya dekat farmasi. Katanya di sini kata murah, saya pun tak tahu lah. Life Well. Oh, saya sudah buang. Hah? Bilangnya tak apalah. Oke lah. Macam mana? Cuba satu kotak dulu. Ya. Karena ambil dua kotak lagi murah loh. Tapi sebab mak saya mau cuba dulu. Try kan first. Boleh. Takut nanti dia macam dia makan. Tapi ini memang banyak orang patah balik beli beli ibunya. Oh. Banyak makan, banyak orang makan sudah cakap okey kita. Oh, beli 1169, beli 223 saja pemirsa. Dia bagi diskon lah. Ini 169 itu sekitar. Tak, kita sebenarnya boleh beli 2-3 kotak. Cuba dulu satu. Cuba dulu ya. Jom. Jom. Excuse me, can you use card? Can. Ini pemirsa kita beli ya. Ini dia jenis suplemen. Nah, sebab itu pemirsa, sini itu farmasi, ahli farmasi baru boleh buka farmasi. Kalau di tempat kita kan bidan pun boleh buka farmasi kan. Sebab kita kena konsul dulu, tanya-tanya. Tadi yang kawan saya ada, tapi saya tak ada bawa. Itu ini. Fos 16. Tapi kita ambil yang lebih bagus. 89. Saya nak ambil powder lah. Sayang. Ya. Sayang, saya nak ambil powder lah satu. Okey. Powder. Johnson ambil. 016-895. Powder ni susahnya macam. Ya. Powder lah untuk anak saya. Atau sudah tekan salah. Buat IC boleh datang. Tipuk merata aku bang. Mau beli color rambut pemirsa untuk mak saya. Ubannya banyak sekali pemirsa. Sejauh. Ini hitam. Apa? Mana hitam dia? Untuk apa? Mau saya color mak punya uban. Banyak kali nampak depan. Apa? Uban-uban. Mak? Hmm. Sini ada tanda tulis kan ini? Ini black. Green ini color. Bukan, ini brown. Ini black. Nah, inilah black. Tak satu okay. Berapa dalam ini? Oh, ini semprot saja senang lah. One push. Kursi roda pun ada. Oh, ini ada lah. Inilah sayang orang cakap itu. Bagi itu mah tanah lah. Tanah dia. Ini pun ada pemirsa yang kalian cakap itu RM48 saja murah. Boleh apa-apa. Nih ha, boleh terus dia duduk. Tapi mak saya tak mau pakai. Itu pasir pemirsa. Tengok RM48 saja. Sama macam harga di Shopee. Dia boleh jadi tongkat, boleh jadi kerusi duduk. Ini pun, oh ini 400-an juga lah.
khusus dulu. Nanti kalau mata yang mau saya boleh kasih. Itu nah okay lah ini. Tapi dia tak mau. Tapi ini ha tak berat. Mata nak malu dia juga. Tapi itu hari saya tengok Shopee pun macam ini juga hargalah. Beli satu ubat tapi sudah RM236 mari. Sudah. Habis duit RM800. Okey pemirsa ya, kita sudah beli ubat untuk mama. Itu satu tablet itu, tak tahu berapa isinya di dalam. Itu harganya tadi pemirsa itu sekitar RM680 gitulah. Ha, harap-harap ia yang berkesan. Dia cakap. Tunggulah, mama beli ubat untuk biring. Yang dia bagi tahu tadi, Mak. Itu katanya kurang cantik. Itu tadi satu tablet RM180 satu botol. Dia kata ada yang paling cantik orang selalu beli itu kalau sakit lutut. Harganya tadi RM680. Satu berapa tadi RM169, RM170 kan? Itu hari dua kali, malam, pagi dengan petang. Apa? Pagi dengan... satu, malam satulah. Iyalah, petanglah. Bukan petang, lepas malam. Makan. Tengoklah lepas jangan makan. Jangan tutup, saya tak ada nampak belakang kereta. Ah, itu Mak. Itu dia cakap itu kalau makan satu botol lepas habis baru nanti mama tahu macam mana rasanya katanya. Ini kaki kalau sakit-sakit kan dia kasih minyak itu kaki mak dia kata. Ini macam suplemen lah macam vitamin bukan obat. Ini deko. Apa? Ini sayangku. Oh, udah bangun. Ini encem boy. Tapi tak ada bising? Iya sama biringnya dia kalau ke. Oke pemirsa, udah selesai kita membeli.